Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pemuda Pipaya, pada video kali ini Alidamart akan memberikan tips bagaimana mendapatkan beduk yang banyak. Nah, ada lokasinya ya di sini, yaitu di daerah Bima Sakti. Nah, ini kita dapat musuh di depan, kita nggak punya senjata, cuma pistol doang. Tembak aja terus. Ini suaranya dimute ya, biar jelas gitu. Nah, tembak terus, pukul terus, lumayan. Iya, dapat. Selanjutnya lokasi kedua. Ini cuman nggak sehari ya dapatnya itu. Jadi langsung banyak lah. Soalnya yang penting asal tahu lokasi aja. Oke, terus jangan, penting fokus aja ke endog. Yang ke telur itu ya, ke beduk. Kan kita maunya nukerin sama ini yang gratisan gitu. Kan kita mah bukan ini ya, bukan apa, bukan sultan gitu. Jadi kalau ada yang pri-pri gitu ya alhamdulillah. Fokus aja kalau misalnya mau nyari beduk ya beduk gitu, gak usah dulu kill. Nah, ini sementara ini nyari senjata nih. Kalau nggak salah nyari senjata musuh karena takut ada musuh juga, karena nggak punya senjata sama sekali. Nah, ini ada senjata, kita loot dulu, looting dulu seperlunya aja. Jangan sampai rumahnya dibawa gitu kan, ribet banget itu. Nah, terus aja di loot ya. Nah gitu. Loot aja, loot terus. Ya, loot. Nah, kita pergi karena zona semakin dekat. Pakai mobil lagi ya. Nah, ini mobilnya ini kenapa berwarna? Ya, itu waktu dulu ini ya, top up gitu. Jadi kalau top up gitu cari momen lah. Kalau misalnya top up ada hadiahnya gitu baru mau. Kalau top up nggak ada hadiahnya ya nggak usah. Ribet amat. Nah, terus. Nah, di sini lokasinya, ini di daerah sini. Ini banyak banget nih di sini. Kalau di sini itu rekor ya, bisa dapatnya itu lebih daripada 3 gitu. Ini jaringannya agak los waktu main. Nah, di sini, nah itu zona udah dekat, tapi ini sampai berakhir aman dari zona karena ini zona pertama. Tembak terus tembak, tembak. Nah, ini banyak banget nih. Daerah ini, daerah sini paling banyak, sampai 11 udah dapat tuh. Kalau yang sedikit itu daerah yang lain ya kebanyakan. Dapatnya 3 gitu, 3 telur atau 3 beduk. Nah, ini udah dapat. Nah, ini kita akan coba ditukerin ya. Ini. Nah, ini ditukerin kurma sama beduk. Kita dapat ini ya, nah ini ada gratis nih 3 hari lumayan. Kita ambil dulu ya. Senjatanya nggak permanen ya. 3 hari ya lumayan, 3 hari juga. Karena kita mah bukan sultan gitu kan, ada gratis yang gratisan lumayan. Kita ambil dulu ini semuanya. Nah gitu, ambil, terus aja diambil. Ini juga. Nah, ini Ramadan Market. Nah, kita akan ditukerin nih, lumayan gratis nih. Sama bundel nih. Mantap nih. Nah, ini konfirmasi. Nah, Mad Stranger bundel. Dapat nih, merah-merah gitu ya. Nah gitu. Nah, ini dapat semuanya. Ini semuanya tidak tertutup armor nih, mantap sekali. Itulah tipsnya, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Minal aidin wal faidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.